Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritane iki para apa ini jenenge? Ya tukang blakrak. Tukang blakrak ngumpul golek es, paling mungkin golek es Mas ya. Sangat gering apa piye ta? Gak. Jadi iki aku meh eksplor kuburan Mbah Banteng. Jadi Mbah Banteng itu sing pertama kali babat Desa Kedung Brebes. Lagi bertepatan karo iki kanca-kanca kutril ya. Trail. Disepil ta trailnya disepil sih. Nah. Oke. Okay. Jadi Mas iki setiap minggu guest track, Bos. Guest track aku gak ngerti maksud tujuannya apa tuh Mas anu iki. Hobi. Ngentek tok ya. Ngentekne dhuwit lho. Oh, ngentekne dhuwit. Kita dhuwit sale kuwi ragate akeh bensin, rokok terus. Betul. Iki tadi enek sing rusak apa mau bedai. Alhamdulillah aman. Aman. Aman ya. Aman. Ini iki jenenge apa tong ini iki? Klepe jenenge. Caruban Adventure CAT. CAT Caruban Adventure Trail. Trillion. Lah ya kuwi lho. Ya ngono lah. Jadi kita tinggal sik ya, aku meh explore kuburan Mbah Banteng ya lek. Lah sing nunggone pose sapa? Pos dan Hero lek. Ngono. Yo Mbah Rin. Oke. Emblok. Ya ngono ae, aku tak anu iki. Dijedur ra iki? Hmm? Jedur ya. Tak sah terus los. Kopi sini, Mbak. Nah, jadi ini tarehane dulu desane itu di bawah itu. Jadi musim penghujan itu jadi genangan. Jadi genangan waduk Kedung Brebes sampai sana. Jadi dulu itu luas. Jadi berhubung desanya di situ dulu, terus iki makame ning tengah-tengah alas dulu, Bos. Assalamualaikum, ya Gubur. Assalamualaikum. Dah hijau kok. Jalur, ini keren banget.
banteng terus dibongkar bos dulu iki kayune go wedi ngono. Kayune maisane go wedi dhewe dulu. Terus dibongkar juga iki. Ya oke. Jadi terus iki ndak sapa Mbah Timbu. Iki mesti ndak nyekar. Jadi nak nyekar harus oh nggone anak isik. Anak isik lagi urut ana. Jadi menelur kuburane pengen dulu babat alas babat bisa kedung kubur namanya Mbah Banteng. Nah kuburan ini di terpencil bos kayu ini gede-gede dan nak setiap roboh kayu ini gak nabrak ini ki gak nabrak apa ini jenis ini ini jadi apa tadi ada sak gon mulai blok moh lu tak copek no cipok enak wani moh iya apa toh tidak cipok apa ya itu orang tunggak wiwi itu si kia kia bajak lagi ya ini apa ini tunggak hei mama gak iya apa toh gak oleng wiwi ger mulai moh anggot itu ya. Ambek kok menangi apa? Dura apa gitu. Dulu. Wis ta? Ki kuburane wong sepo-sepo ya. Wong sepo-sepo. Niki iso apa, Pak? Niki. Nek jenenge.
Kita ngitung ngitung sih. Nah, ini ngitungnya. Tapi kan tidak naik motif. Wih, di sini aku di anyar-anyaran dari tahun 2000-an ya, di anu John. Apa? Di apa? Kayu tapi go, berdi kayu ni. Iya tau, wong aku rene kayu-kayu sih gue dikit-dikit. Kayu kayu toh, anu maisan ini kan direhab lagi toh. Jadi nek, kau mau pas bodo apa ya si anu? Dirsi iki kan nyadranan neng kancaku jenenge Yitno ning kene mbok kuburan ning ndi dulu matine Yitno anu eh oke okay, Suyitno ya iki lho Suyitno Suyitno Mas Suyitno wafat Agustus 2004 nang lagi lah iki dulu meninggalnya jatuh. Oh, jatuh. Maksudnya kebelakan kayu, kebelakan kayu. Oh, jadi ini ABB itu? Duduk sing neng kono. Ini budale karo aku Mas Yitno iki bengine karo aku isuk nyelok aku budal bareng terus matine jatuh. Jadi gak konangan wong iki sedina sewengi gak konangan wong. Sing nemokno wong kondawan. Lewi ngerti nih. Ngertine ya ning sor kayu keblekan wis. Kebeti anu, kejlokan. Heeh. 12 Agustus iki. Berarti 2004. Ngurung cetak aku. 2004 terus cetak ya wis. Ngurung. Oke, isuk bengine dolan karo aku. Pernah dapat trenggiling pas mulai dolan. Pagine terus ngecek budal dolan aku cek loloh manuk perenjak. Budal kerja berikan kayu. Ini wong loro to. Gak, bateri wong 8. Tapi dhewe lancar sing loro melancar, aku sing 6 ning kene. Kan ditanteni suwi gak mulih-mulih to. Yeah. Aku mulih sik cah 6. Cah 7 itu bocah 8 kok eling kok. Iki gak mulih gak ngerti karena dhewe goleki dhewe. Oh, anu sing sapa? Mas Yitno. Mas Yitno iki. Ya tapi iki rong dino iki kaya wis anu to tadi. Mambu, bau, mambu. Soale mesti nang alas nggone. Heeh. Tapi iki lagi wong nyegati ya. Mas Yitno. Mas jatuh dari pohon. Kancaku. Bareng. Tapi aku ngerti gini Mas Yitno. Saya kudu dhuwur sak aku dhuwur meneh. Kerjane amar aku bareng. Golek ya kamu juga mulai ya, no, tadi juga sudah saya kirimi doa wabe arwah seneng kene iki semoga diterima di sisinya terus sedia muli dosa-dosanya bos amin no. Ini kira-kira kok yang kan yang kebun ya mbak iling pur apa kan orang yang kene nyapa yang kene Parto. Oh, ki Bang Parto iki. Parto Remes. Parto Remes wong kawak-kawak mbiyen jenenge aneh-aneh. Kita wong kawak ki arep dina-dina iki jenenge kemana hutan bot iki kurane kami ya jenenge. Iki anak. Ya ring ini ngaget ya. Tapi aman lho Pak Diki. Aman lho Pak Diki. Pokoknya tengah-tengah. Ini pas maisan ya. Kepet ini. Ya ini mungkin anaknya Pak Diki. Tapi gak apa-apa kalau kita patahin ini Diki. Karena dia tumbuhan ini juga bertasbih. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi ini kan aja. Lha. Tong blok wis merenungi nasib lho kok bengi. Ya lho, ketok pemandangan. Piu gunung Pandan. Pandan kan ada di ono lor iki mau aku
menyebutkan bahwa aku nyekap dari Mbah Banteng. Jadi Mbah Banteng itu pertama kali yang babat desa Gedurbus. Jadi kemungkinan yang Gedurbus ini yang harus digadadi ini anduran ini sarwono sampai ndur-ndur ini biasanya itu gede itu ya biasanya ini tengah-tengah alas bos biasanya tengah-tengah alas biasanya mbakin dulu ini jauh dari pemukan rono jatuh, kono jatuh, rono jatuh jadi Gedurbus ini tengah-tengah orang ini suara apa kok kaget ya terus ngenain vlog hari ini terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam asoy. Sudah terbaik untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.